Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kita lanjutkan. Sekarang ini kita memasuki boleh tidak berzakat tidak dengan mengeluarkan barang tetapi dengan aji kerto uang, dengan diganti dengan uang. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yajuzu, apa toh boleh? Apa ikhrajul qimati, ngetokake duit, mata uang, badalal aini hale jadi gentine barang. Waktala bulan sulaya sapa ulama. Hal yajuzu apa toh benang? Pihak yang dalam zakat, apa ayukhrija yang tak ngetokake sapa al-muzakki badala aini hale gantine barang al-qimata ing regane wae. Aula ya juzu ta ora wenang ngono apa ayukhrija mo. Faqala mengko berpendapat sapa Malikun wa Syafi'i la ya juzu ra kena. Apa ikhrajul qiyami ngetokake piro-piro rego mata uang katanya, katakan fi zakawati indalam piro-piro zakat badalal mansusi alaih hale jadi gentine barang sing wis dinas fi zakawati indalam piro-piro zakat. Jadi misalnya orang zakat fitrah ditentukan satu sok, satu sok menurut jumhur adalah kurang lebih 2,5 kilo sampai 2,6. Kalau berasnya itu rodok teles, dalam arti waktu gabah diselep itu mepene kurang garing, bisa jadi 2,6 itu satu sok itu. Tapi kalau sudah kering 2,5 sudah apa? Sudah satu sok menurut jumhur. Nah, kemudian 2,5 kilo itu cara Asy-Syafi'i dan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat ya sudah mengeluarkan beras yang 2,5 kilo sampai 2,6 kilo itu ya, tidak boleh diganti dengan uang. Nah, kalau dia tidak punya beras, punya uang, uangnya tuh kok beras sih, lebihnya kepada siapa? Ya, bebas saja. Termasuk beli beras dari panitia pengumpul zakat juga boleh. Beli berasnya dulu 2,5 kilo atau 2,6, kemudian setelah itu baru di zakat fitrahkan. Sekarang itu tadi zakat fitrah, bagaimana kalau zakat mal yang kurang lebih 750 kilo beras itu sudah satu nisab. Jadi ketika seseorang panen terus berhasil di PP, di slide, mencapai 750 kg dalam bentuk beras sudah, maka itu dikenakan zakat. Nah, katakan zakatnya ada bisa 10%, bisa 5%. 10% kalau memang tada hujan tidak pakai biaya dalam penyiramannya. Kalau penyiramannya pakai biaya, cukup 5% zakatnya. Nah, zakat 10% itu tadi dari 750 misalnya, apakah bisa diganti dengan cukup uang saja, nilainya berapa ya senilai itu dizakati dengan uang. Kalau Asy-Syafi'i dan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak boleh, ya sudah pakai beras itu. Kalau 10% ya 75 kilo, kalau 5% berarti
37,5 kilo. Rupa benda tadi, benda beras yang dihasilkan itu. Tapi Al-Imam Abu Hanifah berpendapat baik dalam zakat fitrah maupun zakat mal yang lain. Dirupakno duit kena di Aji Kerto. Waqala ngendikan sapa Abu Hanifata ya juzu nang apa niku wa yukhrija badal ain al-qimah. Sama ongkodara, padha kemampu ngono sapa wong alal mansusi alai ing atase barang sing wis dinas alam yaktir utawa ora mampu. Mampu cek ora mampu dia boleh menzakati dengan di Aji Kerto. Kalau 75 kilo misalnya, berapa harganya umum? Atau 37,5 kilo harga umum berapa? Dia menzakatinya dengan berbentuk mata uang boleh. Menurut Al-Imam Abu Hanifah. Begitu pula di dalam zakat fitrah. Hanya ada catatan. Al-Imam Abu Hanifah kalau zakat fitrah itu soknya lebih besar. Soknya kurang lebih 3,7 kilo. Jadi Aji Kertone kudu 3,7 kilo kalau mengikuti Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian di Indonesia ternyata terjadi tidak begitu. Zakat fitrahnya ada sebagian yang membolehkan dengan uang, cukup dengan beras diperkirakan yang sok kecil, yaitu yang lebih kecil dari yang di Baghdad sana, jadi 2,5 kilo. Bagaimana hal ini? Ini sebenarnya mereka intikal ke mazhab Hanafi, tapi yang versi Al-Imam Abu Yusuf. Karena Al-Imam Abu Yusuf di akhir hayatnya beliau menyetujui sok daripada Imam Malik. Sok daripada Imam Malik yang hanya kurang lebih 2,5 kilo. Kalau yang berhasil rotok teles ya 2,6. Karena beliau menyetujui soknya Imam Malik, ya maka padahal beliau juga setuju untuk boleh membayar dengan ganti mata uang tadi. Ya maka sebenarnya ya kita-kita ini di Indonesia yang pindah dari mazhab Syafi'i, pindahnya ke mazhab Abu Yusuf. Al-Imam Muhammad apa bin Hasan Abu Yusuf, Al-Imam Abu Yusuf murid daripada Asy-Syafi'i yang waktu itu beliau Abu Yusuf sebagai ketua Mahkamah Agung di zaman pemerintahan Abbasiyah, Daulah Abbasiyah. Jadi dan itulah yang difatwakan oleh Kiai Khalil Bangkalan. Kehadiran Bangkalan boleh diganti uang dengan apa? Dengan soknya, model sok yang 2,5 kilo atau 2,6 kilo. Maka sebetulnya Kehadiran Bangkalan itu mengikuti fatwa daripada Abu Yusuf, salah satu murid terkenal daripada Imam Abu Hanifah. Kembali lagi ke persoalan tadi. Waqala Malikun wa Syu'ra ya juzu. Sudah ya. Waqala Abu Hanifah ya juzu. Sekarang wasababul khilaf, wasabuk khilafi. Utai sebab sulayana yang fukoha. Itu dalam memformulasikan zakat itu sebetulnya ibadah atau kewajiban sosial. Karena ada kalimat di dalam Al-Qur'an itu mengarah kepada itu kewajiban sosial. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta orang-orang kaya itu ada hak untuk para orang-orang miskin dan orang-orang yang papa lah. Tertutup dari sumber-sumber rezeki. Nah,
seolah orang kaya itu kalau belum bayar zakat itu dia utang. Wong itu ada haknya orang miskin dan orang-orang yang papa tidak punya pekerjaan, tidak punya apa, sumber-sumber rezeki. Orang kaya itu utang kalau belum bayar zakat kepada orang fakir miskin itu. Jadi kalau dia bayar zakat itu sebetulnya bayar utang, gitu deh. Lebih bersifat nilai sosialnya lebih domain, dominan. Jadi au haqqun wajibun atau hak yang wajib lil masakin kanggo wong miskin. Faman makutai sahabatnya ulama iku kuala ngendikake sapa man termasuk al-imam Asy-Syafi'i dan imam Malik innaha satune zakat iku ibadah, tetap ibadah iku. Wong piye termasuk rukun Islam ora ibadah piye. Bunyal Islam ala khamsin antara lain adalah bayar zakat. Jelas ibadah. Lah yang sebenarnya ya zakat itu ya mengandung dua unsur lah. Ya ono unsur ibadah jelas. Tapi juga ada unsur kewajiban sosial. Ya dua unsur ada di dalamnya. Faman mongkota sabana ulama iku korang ngerti kaki sepaman indah saat meni zakat iku ibadah. Pola mongko berpendapat sepaman in akhraja lamun ngetokake ngeresopo al muzakki wong sing zakat min ghairi tilkal a'yani sange selain mengkonlah barang-barang yang dizakati lam yaju surah kena. Jadi bagi al-imam Malik, al-imam Syafi'i ya sudah sesuai nas. Nasi bahan makanan satu sok, ya bahan makanan satu sok bagi zakatul fitri misalnya. Bagi zakatul mal tadi kalau itu menzakati beras ya dikeluarkan beras lah entah 5% entah 10% sesuai dengan ketika penanaman dulu apakah menggunakan biaya untuk penyiraman air pada tanaman atau hanya tunggu hujan saja. Alasan dari yang berpendapat itu ibadah murni li anna ukurana sa'atun kelakuan iku idha ata nalikani nekani sopong al muzaki tadi bil ibadah dikelan ibadah ala ghairil jihadil makmuri biha tidak sesuai arah yang diperintahkan apa biha jihah fahiyah moko ibadah yang tidak sesuai yang diperintahkan ya fasidah rusak. Nah, itu pendapat ya Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Wa man utai sapane ulama iku kala berpendapat sepeman ya utai zakat iku haqqun lil masakin lebih merupakan hak bagi orang-orang miskin. Fala farqa mengurangi perbedaan iku mawujud bainal qimati ing dalam antarane bayar dengan harga wal aini lan bayar dengan barange indahum gue al imam Abu Hanifah. Karena ibadah itu kan harus dengan niat. Ketika sebuah pemerintahan sudah menetapkan amil zakat, sudah menentukan amil zakat, bagian penarik zakat dan pembagi zakat. Ya. Kemudian orang itu berhak untuk menarik zakat dengan paksa. Yang ditarik zakat dengan paksa itu kan orang noniate, malah mangkel. Nah, kalau ditarik zakat dengan paksa mangkel, tanpa ada niat untuk bayar zakat. Nah kalau itu terjadi sampai 10 tahun, sampai 20 tahun dia bayar zakatnya orang niatnya mangkel terus karena ditarik oleh amil zakat pemerintah. Apakah tidak sah pembayaran zakatnya? Berarti nanti kalau dia sadar, bareng wis tuwa sadar misalnya,
Zakat itu wajib, kok aku tanggung jawab. Kalau itu memang ibadah kan berarti tidak sah yang 20 tahun dia bayar. Karena bayarnya karena terpaksa ditarik oleh petugas zakat atau amil zakat. Apakah dia harus ngogoni yang 20 tahun itu? Itu masalahnya. Jadi ya sebenarnya pendapat Imam Al-Imam Abu Hanifah bahwa itu lebih untuk zakat itu meskipun ada nilai ibadahnya, budiahnya, tetapi dia lebih domainnya adalah hak membayar haknya orang miskin. Karena setiap harta yang diperoleh orang kaya itu orang miskin ikut ada di dalamnya. Pemahaman model inilah yang kemudian orang mengatakan syariat Islam lebih cenderung mendekati kepada gaya ekonomi sosialis. Makanya sekarang ini ada perubahan strategi di semua negara-negara komunis, baik Rusia maupun Cina. Cina ini malah di wilayah yang dulu dengan film apa? Pedang dan Kitab Suci, udah nanti. Masih ingat enggak serial Pedang dan Kitab Suci? Widara Ulghur, Muslim Ulghur. Wigur apa Ulghur yang di apa Bilad Walau An-Nahr, negara di belakang apa sungai itu. Itu dulu kan mayoritas muslim semua daerah situ. Termasuk lah separuh ada di Rusia, atau 60% ada di Rusia, 40% ada di Cina, negara-negara Islam dulunya itu. Nah sekarang ini ada politik keterbukaan. Itu sana sekarang justru malah diuri-uri. Islam diuri-uri. Di budaya-budayanya sampai nggawe kota Islam. Ulghur apa-apa, Ulghur. Itu ngantek gedenya kota aku 40 km persegi. Gede tenan kotane. Katanya anggarannya sampai ribuan triliun itu untuk membuat kota Islam di sana. Ini mulai ada keterbukaan lumayan di RRC sendiri. Rusia sendiri malah membuat di Moskow masjid terbesar di Eropa, masjid Islam, masjid kita Islam terbesar di seluruh Eropa, justru di jantung kota Moskow. Ya semoga-moga memang ada perkembangan lah gitu. Tapi tentunya mereka ya dibatasi. Ojo berontak tantei ya ngono kuwi. Ya mesti ngono kuwi. Apa ana negara gelem diberontak? Ya ora ana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi wa man qala hiya hakun masain wa fala farqa daya wali e wa qad qalat lan hale jawabi sapa Asy-Syafi'iyah apa bene ulama Syafi'iyah kemudian masih membela diri lana iku bagi kami orang-orang Syafi'iyah memang terkenal dulu jago debat di dalam fikih iku Hanafi karo Syafi'i. Sampai buku-buku tentang usul fikih itu didominasi oleh dua itu. Jadi pakar-pakar ahli usul fikih itu memang ya didominasi oleh ulama-ulama Hanafiyah dan ulama-ulama Syafi'iyah. Makanya sampai dikarang sebuah kitab Al-Ihkam bi Usulil Ahkam lil Amidi itu mencoba untuk mukoronah perbandingan antara usul Syafi'iyah dan usul Hanafiyah. Padahal jago debat kabeh. Nak zaman Imam Malik itu ilmu kuwi kanggo diamalke ora kanggo didebatke. Jadi murid-murid Malik itu tidak suka debat. Zaman Imam Malik ora ana murid tawani takon mek guru dingku kabeh. Tapi memang yo Imam Malik begitu.
misalnya ngurmati jeneng Nabi, ora ben-ben kan. Nguyoh ora wani yo piye, nguyoh nggone tanah halal. Ngulang ngoten batal wudu kok piye. Seolah-olah beliau berhadapan dengan Rasulullah ketika mengajar kitab Muwatta itu. Wudu suasana murid-murid tegang, gak wani nguyuh, kok malah jagongan omong-omongan dhewe moco ngono. Ora wani. Jaman Imam Malik guys. Jadi serius ilmu untuk diamalkan, untuk diyakini, untuk diamalkan. Orang kanggo debat-debatan. Sing wani debat ya Syafi'iyah. Mungsuhe Hanafiyah padha jago debat kabeh kuwi. Cepu ning kene wae ketok to. Malikiyah kita kok diserang gitu oleh Hanafiyah, meneng Syafi'iyah jawab. Lana iku bagi kami ai maksyar Syafi'iyah. Anakula utai yonton jawab sapa kami. Wa in salamna an lamun kami menerima, jikalau kami menerima pernyataan kamu wa Hanafiyah annaha satmene zakat iku hakun dadi hak lil masakin, tapi kamu juga harus ingat Hanafiyah lho ngono ne bareng iku Syafi'iyah. Fa inna syari'ah monggo sak temene Allah sing mensyariatkan sing ngatur in iku innama alaqa angin mesti hanya sanya mengaitkan sapa syari' al-haqqa ing hak tadi. Oke, itu haknya masakin, tapi itu dikaitkan dengan benda. Kalau zakat fitrah ya dengan satu sok 2,5 kilo dari barang yang dijadikan apa bahan baku makanan. Lah itu ada hikmahnya. Makanya tidak uang. Tidak dirupiahkan, tidak didolarkan, tidak. Bendanya itu ada hikmahnya. Wahai Hanafiyah. Wajan, jagoan Syafi'iyah mau kalah kok. Kosten krono nuju minhu saking asyari. Asyari punya tujuan. Zakat beras, nyiung nganggu beras, jagung nganggu jagung. Yang ada itu untuk zakat mal. Zakat apa fitrah yang nganggu bahan makanan tadi satu sok. Itu ada tujuan, tidak diuangkan. Litasyrikil fuqara'i. Kanggo menyekutukan wong-wong fakir. Ben wong-wong fakir bersekutu dengan orang-orang kaya bahwa aku yo duwe yang kamu miliki. Aku juga makan yang engkau makan. Jadi engkau wong sugih duwe gabah sing regane larang beberase opo? Apa-apa? Oh, beras rojo lele surgane larang sak kilone 20.000 ngene berase yang kamu punya aku juga punya. Ada kebanggaan pada orang-orang miskin. Ana mbok kei dhuwit engko ditukokno andren meneh sing rega 8.000. Dikne tidak pernah merasakan nikmatnya beras rojo lele. Biar orang miskin itu bisa tengadah gitu. Aku juga merasakan yang kau rasakan. Rojo lele aku ya tahu ngerasa. Ya no hikmahe. Karena buka duit aku tuh kok no beras andren meneng. Beras apa gue semurahan. Mungkin gerong pulewu, itu walong ewu, bapak nih ngono. Malah minyak serta ngomong suke fi ayanil amwali ing dalam zat-zat bodo, apalagi bodo. Nanti masih ngenes, kan ku kanggo ngilangi ngenes toh. Zakat fitrah itu kanggo ngilangi ngenes. Bukti nih Rasulullah ngendikan, aghnuhum anis soal fi hadzal yaum. Jangan sampai hari ini hari yang kita berpesta pora,
hari Idul Fitri itu. Cukupi mereka, jangan sampai minta-minta. Ya tentu lebih mulia kalau di samping dicukupi, yang dimakan sama kualitasnya dengan yang dimakan orang-orang kaya. Ada nilai dong, itu. Wah, jabiyah. Jagoan tenan kira. Bismillahirrahmanirrahim. Gantian sekali ya Hanafiyah. Mesti aku yang jawab. Seneng ya itu nih. Bagaimana ngono iki perbandingan. Wal Hanafiyah tu utai kelompok ulama Hanafiyah ikut tak mulu jawab sapa Hanafiyah. Innama khussat. Anggap wisnya dikhususake. Bizikri kelam disebut apa ayanul amwali. Zat-zate bondo. Tasjilan krono kanggo mempermudah ala arbabil amwali ing atase pemilik-pemilik harta. Nah, itu hanya tujuannya mempermudah untuk bukan tasyrik. Wong setelah kamu beri beras rojo lele, nak dene anake akeh, gitu. Kanggo ben cukup ya didol rojo lelene, ya. Bare untuk duit kudu kono andre no. Pirang ini didol, wong didol ya buka boleh. Jadi bukan semata tujuan untuk ben merasakan sama dengan orang kaya. Bisa juga tujuannya tidak seperti itu. Jadi Hanafiyah, tujuannya enggak gampang. Coba toh, kan mudah. Wong nanam beras, zakate beras. Wong nanam jagung, zakate jagung. Kan meringankan. Tujuannya itu meringankan. Bukan untuk tasrik. Ben podo, nak ben podo kan udune ra kena didol. Wong dikei zakat apa beras apa? Rojo lele ora kena didol. Nak niate tasyrik. Hanafiyah tidak mau kalah. Asik ya. Jagoan memang Hanafiyah karo Syafi'iyah dalam perdebatan. Pancen tokoh-tokoh besar adanya di Hanafiyah. Syafi'iyah sing paling akeh. Kalau sampean baca buku Imam Sya'ron ngarang kitab namanya At-Tabaqatus Syafi'iyah. Sampai berapa jilid itu, besar-besar. Itu hanya menukil setiap generasi tokoh-tokoh ulama mazhab Syafi'i. Satu generasi ini siapa saja. Karangannya apa wae, keistimewaannya apa wae. Tulis semua. Dalam kitab At-Tabaqatus Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna kulladzi malin. Krono saat ini setiap wong sing duweni bondo iku innama yasulu. Angsine jadi gampang alahi ngatasi kulladzi malin. Apa alikhroju ngetokake min nau'il mali sangin jenis bondo alladzi baina yadihi yang ada di depannya. Kulladzi malin. Walidzalikana krono arah ini kuwa uyas tashilan mau ja'a mistakafi ba'dil asar ini sebagian beberapa asar apa annahu apa annahu saat temennya asyari' iku ja'ala usdadi ake sopa asyari' fidyati dalam bayar dia. Biar dia itu kan nganggo unta kira. Nggih, nak mateni wong ya satu unta, nggih. Kemudian nak anggota tubuh regane beda-beda. Ana sing 5 unta tapi juga ana sing 50 unta misalnya. Nanti ada harganya beda-beda. Ala ahlil hulali. Ing atase wong sing duweni perhiasan. Wong ora di duwe tapi duwe perhiasan. Lah dene misalkan nugel tangane wong siji nggih iku kan kena dia kalau dia tidak sengaja dia harus bayar 5 unta ngoten nggih. Lah itu nanti dene ora duwe unta ora duwe duit yo perhiasane diambil oleh hakim untuk menggantikan unta yang harus dibayarkan. Kenyataane oleh ngono ngoten.
mahiyo keterangan yak tiba kateka apa ma fi kitabil hudud. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus sadisu. Kutip pasal ke-6 iku fi nisabil urudi. Ing dalem nisabe barang dagangan. An-nisabu utai nisab fil urudi. Ing dalem barang dagangan. Pima ing dalem barang utuh kita kang didadekke apa ma lil bai'i dengan tujuan untuk dijual. Ayahada utai iki iku nisab. Wa syartuhu lan syarate matukhidha lil bai'. Wa nisabu utai nisab fil urudi ing dalem barang dagangan ala madhabil qa'ilin ing atase madhabe wong sing padha berpendapat. Bizalika kelawan mengkono lah an-nisab iku innama huwa ngisine uta nisab iku fima ing dalem barang utukhidha didadekke apa ma minha saking al-urud lil bai'i kanggo didol khosotan kelawan khusus ala ma ing atase barang yuqaddaru mesti kira-kira ke apa ma qablu ing dalem sadurunge. Wa nisabu utaini sabiha ing dalam al-urud ala madhabihim ing atase madhabe fuqaha al-qailin mau bizalika wa ya an-nisab iku an-nisabu padha karo nisab fil aini ing dalam barang iz kanat krana ana ngono pal urud ya hadhihi ya iki al-urud ing kanat lamun ana apa hadhi ya iki al-urud ya hadhi iku qiyamal mutslafati dadi rego-regone barang sing dikonsumsi waru'usal amwali lan pokok-pokok permodalan. Terus ngeten nggih, ini yang juga harus dipikirkan. Sampean nukoni tanah, sampean nukoni omah. Nak niate nukoni tanah karo omah mau arep dienggo dhewe ora untuk diperjualbelikan lagi, itu tidak ada zakatnya. Meskipun nilainya itu miliar. Seumpama Kang Bidin dua anak limo. Wah, ngaten nggih. Ya Kang Bidin ya. Masak si cita lima tadi ini ya. Dua anak lima. Terus Kang Bidin nukoni omah-omah. Padahal setiap rumahnya harganya 1 miliar. Kanggo 5 anaknya. Cerita saya enak-enak tadi ini ya. Masak Bidinnya nyekel galon terus. Sekali-sekali dong berbicara tentang miliar. Bidin berbicara tentang miliar. Iya toh, meskipun yang cerita, ya. Lebayan timbang orang. Habis. Tuku dia ngantik mengeluarkan dana 5 miliar. Tujuannya tidak dijual, untuk diberikan ke anaknya yang 5 itu. Lalu masing asli, kanggo bojone. Jadi ketika mau waktu-waktu mati, bojone di rumah, anak 5 di rumah kabeh. Padahal nilai 6 rumah itu senilai 6 miliar. Blas gak kena zakat. 6 miliar tidak kena zakat. Padahal nisabnya zakat hanya kurang lebih 60 juta sekarang ini dikerus. Wong dagang di modal 60 juta wis kena zakat. Iki duwin omah senilai 6 miliar. Ah, keri kamu, no contoh Bidin duwe omah 6 miliar kok piye ini. Iku ora kena zakat. Karena pembiayaan rumah itu bukan untuk diperjualbelikan. Niatnya jelas, jadi niat itu penting untuk kena zakat dan tidak. Niatnya ora kanggo jual beli, jan betul-betul kanggo anake.
Lah tibake anake sing siji kandha, "Pak, wong kula niki bakal arep ditugaske dadi pegawai negeri tenggene ibu kota baru Kalimantan, di ibu kota administratif. Kula ijol duit mawon timbang sak miliar jenengan tumbaske griya, niku griyane disadi mawon, jatah kula niku hibah jenengan. Disadi kula tak nggowo duit, kula gowo ning Kalimantan Timur." Ya. Kalimantan Timur untuk beli rumah di sana. Engko nak Pak Nur dan kanca-kanca rombongan pengin tilik kula mengke teng mriku ning Kalimantan Timur, kula tak gawe omah sing gedhe, tuku tanah tak gawe dhewe. Mungkin nak tilem rasah ning hotel teng griya kula mawon. Wah. Anake ana siji sing ngusul ngono. Akhire omah yang satu dijual. Apakah dikenai zakat? Tidak. Karena niat jualnya itu modal iku wis tukune wis 5 tahun omah itu. Selama 5 tahun ora perlu dizakati. Wong itu waktu belinya niatnya tidak untuk dijual. Jelas nggih? Padahal wis 5 tahun. Nah, niatnya kan gua anake kuwi mau, dan cak anake kuwi mau malah kepengin tinggal di Kalimantan Timur, didolak kuwi. Tapi kan tidak niat untuk diperjual belikan waktu beli pertama. Ya ora kena zakat. Engko zakate nek wis duit kuwi ora digunggu, ora nggo tuku omah nganti setahun ya kena zakat. Tapi gagiran ditukokno ning tanah atau perumahan ning gone Kalimantan Timur kono, ya ora kena zakat meneh. Jadi kalau melihat itu Islam tidak terlampau berat. Gitu. Ternyata kalau memang untuk konsumsi dipakai sendiri, meskipun rumah itu tidak hanya 1 miliar harganya, 10 miliar pun tidak dikenai zakat. Oke, jelas nggih? Kita lanjut. Terus bundi wau. Wa kadzalika lan iku kaya dene mengkono-mengkono anisab fil ain al haulu anisab al anisab fil urud nggih al haulu utai staune fil urudi ing dalam barang dagangan ain dalladzina mugo ulama akeh au jabuka majibke sapa ladzin azakat ing zakat fil urudi ing dalam barang dagangan kaya ngendikan sapa Malik. Iza ba'an nalikane adol sapa wong al urudo ing barang dagangan zakka mongko menzakati sapa wong mau hu ing al urud iku ora zakatan ngene sampean tulisane zakatan ya zakkahu kafe tasjid ta'e digendi hu zakkahu mongko menzakati ngono sapa wong hu ing al urud lisanatin wahidatin kanggo setahun. Tapi nak mencari Imam Malik nak troho didol gitu padahal niate ora apa untuk didol dizakati sekali meskipun belinya sudah 10 tahun kal hali kaya dene keadaan fidaini ing dalam utang wa zalika utai mukono-mukono wa zakkahu lisanatin wahidin indahu mungguh Malik iku fitah jiri ing dalam penjual alati tubbatu kang ditulisi lahu kanggo tajir apa-apa tu syira'i urudi waktu-waktu pembelian dagangane tajir. Tapi dia ada persyaratan seperti itu. Kalau dia memang gini loh, meskipun itu asalnya orang niat untuk didagang, okay, tapi bare kok ya didol ngoten nggih. Padahal awal-awalnya tidak ada niatan untuk jadi barang dagangan, tapi terakhir dijual, ya sudah dizakati setahun. Untuk zakat 1 tahun. Az-zakatu ai hadhihi tikasutaiku az-zakatu zakat.
Fidainil mudiri ing dalam utange wong sing muter duit. Wa ammal ladzina anapun te wong akeh layang dobitu kang ora jadi tertu ora tertulis rapi lahum kanggo alladzin apa waqtu ma wektune barang ya bi'una kang padha adol ngono sapa alladzin hu ing ma wala yastaruna lan ora wektune tuku sapa alladzin hu ing ma wa hum utawi alladzin la yandubitu mau iku alladzina wong akeh di waktu belinya waktu jualnya tidak jelas iku alladzina wong akeh yukhassuna kang padha dikhususake sapa alladzin bismil mudiri kelawan jeneng al mudir wong sing muter fa hukmu haula mengko teh hukume al mudir inda malik munggu Imam Malik iza hala nalikane wis berputar alaihi ngatasé apa haula apa al haul setahun min yaumi bidai tijaratihim saking dinane permulaane dagange haula iku ayu qawima yen tok ngaji kerto yen tok ngitung nilainya ayu qawama kena yen tok diitung di aji kerto ayu qawama aja diitung di aji kerto omoma segala sesuatu biadi yang ono kekuasaane wong minal tajir tadi in minal urudi sayang barang dagangan summa yudhammu nuli digabungake ila zalika maring mengkonolah mabiyadi minal urud apa ma segala sesuatu biadihi kang ana tangane tajir minal aini saking barang wa malan barang lahu kedue tajir minat daini saking utang alladzi yurtaja kang diharapkan apa qabduhu penerimaane aden ilam yakun lamun ora ana iku alehi ing ngatasé tajir apa denun utang misluhu kang sepadane aden alladzi yurtaja qabduhu wa dzalika utai mungkunlah ayyukum wa ammu iku bi khilafi qawlihi kan bidani pendapate Imam Malik fi daini ghairil mudir ing dalam utange wong sing selain sing muter mau fa iza balagha mongko nalika wis tumeka apa ma barang ijtama ada dikumpul indah umum gue tajir min zalika sing mbunalah majtama mau nisoban ing sak nisob ada mongko bayar sapa tajir zakatan ing zakat wasamaun nabdo podo uga iso di apa jenenge iso diuangkan dengan emas lahu gede tajir fi ammati syai'in ing dalam umumi perkara minal aini sayang bendane aulam yanidho utara iso diuangkan dengan emas balaghu hale wis temeka ngono apa amatu syai'in mau nisoban ing sak nisab aulam yablugh utawa temeka apa amatu syai'in minal ain mau nisoban ing sak nisab hadhihi utawi iki kabeh mau nah iku riwayatu binil madisun riwayate murite Imam Malik sing jenenge Ibnul Madisun amalikin sang Imam Malik tapi wa rawa orang aku titik ya ye alif bengkong wa rawa ngriwatake sapa Ibnu Qasim murid Imam Malik juga anhu sang Malik aidon iza lam yakun nalikane ora ana iku lahu kedue tajir apa nadun mata uang emas wakana nan ono ngono sapa tajir iku ya tajiru
berdagang ngono sapa tajir bil urudi kelawan barang-barang dagangan tok lam yakun mengko ora ana iku alih wajib ing atase. Nantun sekarang ini ora kudu mata uang emas ya. Pokoke mata uang ngono wae. Lam yakun mengko ora wajib alih ing atase tajir fil urudi dalam dagangane apa syai'un suwiji-wiji. Ini siapa mazhab Maliki yang diriwayatkan oleh Madison dan juga Ibnu Qasim ini tampaknya saklek melihat bahwa zakat itu domainnya adalah pada mata uang emas dan perak. Jadi perdagangan yang barangnya hurung sempat jadi mata uang emas ataupun perak, senajan sudah satu tahun pembeliannya, tidak dikenakan zakat. Nak sudah pernah berupa di tuku wong, terus metu dinar, dirham, tunggu di tuku no barang meneh, wis pernah seperti itu nabun mau, kaya ngoten niku baru dikenakan zakat. Nak urung tahu kepayon dadi berupa nab, maka belum kena zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kan apa mazhab Maliki apa termasuk jlimet niki tentang Dainul Mudir mau enak sing mengikuti mazhab jumhur. Mazhab jumhur iku pokoke wong dagang nggih ora dikaitkan karo werna-werna. Tadi kan dikaitkan dengan utang piutang barang. Utang piutang sak durunge dimasukkan di situ. Kalau utang piutangnya itu plus terus kemudian ditambah dengan dagangan, maka sudah mencapai satu nisab, maka wajib zakat. Jumhur ora. Dagangan-dagangan, utang piutang ora. Nak barang nilai uang yang ada di tangan katut ning dagangan. Intinya jumhur umpama dirupiahke. Ana uang duit uang cash, uang cash 10 juta. Nggih. Terus kemudian diniati untuk dagang itu. Terus sing liyane wis rupa barang dagangan yang senilai 50 juta. Total sudah 60 juta. Itu satu nisab. Nah, itu baru kena zakat nanti. Lah nak ngene mamane. Z duwe-duwe 50 juta jenggo duwe 50 juta untuk dagang. Tapi dia juga punya uang 10 juta yang dipinjam oleh Umar. Maka Z ini belum memulai hitungan nisab haul durung. Karena dagangannya baru senilai 50 juta. Nisabnya kan 60. Lah tapi dia punya uang 50 juta diutang orang. Enggak katut hitung dalam penentuan nisab. Gitu. Uang itu belum masuk dalam dunia bisnisnya dia itu belum. Wong yo urung mesti dia narik bisa keluar uangnya. Ya lebih praktis mendapati jumhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min humako iku diantara ulama mal man utai wong lam yastarit kang ora nyaratake ngono sapa man wujudan nadi ing wujude mas perak indahu mungwe tajir wa minhum lan iku diantara man ulama syarata kang nyaratake sapa man hu ing wujudun nad. Nah, ini jumhur sing lam yastarit wujudan nad waladhi utai pendapat syarata kang nyaratake ing sapa allazi hu ing wujudan nat minhum iku setengah saking iku minhum iku setengah saking ulama man utai wong iktabara kang memperhitungkan sapa man fihi ing dalem piye ing dalem apa jenenge wujudan nat mau an nisaba ing nisab
wa minhum lan iku di antara ulama man te wong lam yak tabir kang tidak memperhitungkan sapa man zalika ing mengkonolah nisab. Jadi tapi ini yo yo tetaplah kaidah umum ya tetap harus ada nisab nggih. Jadi di sini sebetulnya harus diulas nih. Kenapa masih ada ulama yang berpendapat lam yak tabir zalik tidak memperhitungkan nisab? Ya harus memperhitungkan nisab lah. Zakatul urudi utawi zakate barang dagangan iku min a'yaniha sanging zate al urud au asmaniha utawa regane al urud. Mama sampean dagang kain. Terus ketika zakat 2,5% karena sampean dagangane kain. Nggih, okay. Itu apakah sampean kena zakate nganggo duit? Lan kena umpama orang nganggo duit tapi nganggo apa? Kaine, kaine dipotong-potong terus dibagi ning ngene fuqara masakin. Mayoritas ulama kalau zakat perdagangan itu uang. Bayari zakat dengan uang. Dodol pasir yo zakate nganggo duit. Nggih. Dodol sego restoran yo zakate nganggo duit. Dodol kacang ijo yo zakate nganggo duit. Dodol pasir. Lah sing payah kalau pendapat sing dagangane sing digo zakat. Wasire disokke ning ngene ngarepe omahe bidin, bidin nesu-nesu. Wong saya sok aku arep mantu malah ngarepe omah disoki pasir. Gak repot aja orang ini. Angger ra gathuk. Maka pendapat jumhur yang gathuk zakate rupa duit lah dagangan iku. Ana zakate rupa barang sing didagangke kato. Nggih mboten. Lah wong dagang boto mamane. Terus omahe Faisal ki zakatku boto 10 iji. Lah arep kanggo apa boto 10 iji? Malah kotor-kotor yo omah. Iku ngoten. Tapi niki Al-Muzani duwe pendapat. Wa qala ngendikan sapa Al-Muzani, Imam Muzani. Syekh Muzani iki donge muridé Asy-Syafi'i. Tapi kadang-kadang menyimpang dari fatwanya Imam Syafi'i. Muzani ngalim. Nah, kenapa beliau begitu? Mungkin kehati-hatian. Zakatul urudi utai zakate barang dagangan iku takunu ono po zakatul urud iku min a'yaniha saking zate al urud. Sampe nang Mekah tanggal selawe Ramadan 17 ngono kuwi sering ujug-ujug dikai kain kan. Karo toko-toko kain, toko-toko kain iki ngetokno zakat ora ono duwite to, terus kaine diketoki ono sing 2 meter bandung-bandung ngono. Saya ono sing nganggo pendapat Syekh Muzani. Bismillahirrahmanirrahim. La min asmaniha ora sang regane al urud. Tapi waqala ngendikan sapa al jumhur Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad wa Tsauri wal Auza'i wa ghairuhum al mudiru utawi wong sing muter duit wau kaya model Imam Malik wau wa ghairul mudir iku hukmuhu utawi hukume mudir wa ghairul mudir hukmuhu iku wahidun siji padha wae intine apa padha wae wa naulan sak temne kelakuan iku man sapa wae baik dinamakan mudir atau tidak mudir. Makanya di fikih Syafi'i tidak ada istilah mudir, adanya di mazhab Maliki karena tidak dibedak-bedakke. Man utai sapane wong ku istara lamun tuku sapa man aradon ing barang dagangan. Ana wong tuku barang dagangan li tijarati niate untuk dagang. Lah fahala wis nglewati alai ngatas aradon apa haulus taun sudah berumur 1 tahun meskipun durung payu. Nah iki sampean tuku rumah tanah 1 tahun
didol urung payu, tetep kena zakat, niate tukune wis untuk apa barang dagangan barang dagangan mula dizakati. Lah terus piye? Pawama. Mongko ngaji kerto ngono sapa wong. Hu ing aradon mau. Wa zakala nuli zakati ngono sapa wong hu ing aradon. Lah iku ngene ngitunge. Umpama ya. Sampean wis setahun barang dagangan iku mbok itung. Harga beli tapi bukan harga jual. Bawane kamu duwe mbok kayu atau kain atau apa saja tanah. Saiki rego umum nak didol insyaallah direklamekno setahun apa sebulan payu. Iku piro regane? Ana omah untuk tanah. Kira-kira sebulan iku payu, kuwi rego piro omah kuwi? Ojo sing ngene, yo payu tapi sogo engko 10 bulan meneh lagek payu. Kuwi urung rego umum. Rego umum yang kurang lebih waktu dekat lah, 1 bulan katakan gitu. 1 bulan kuwi nek diumumke terus insyaallah payu. Kuwi piro? Nah, iku dari situ nanti dizakati. Jadi orang kepentingan keduren yora memberi nilainya kerendahan yora. Momene ana omah saiki di reklamekno seminggu payu, setengah bulan payu, sebulan payu. Rumah itu mau didol rego 500 juta misalnya. Ya diaji kerta 500 juta lah. Ojo di iki kan kok dhisik tuku 250 tok. Iku ya gawe 400 wae ndak bisa. Harga sekarang nowadays hari-hari ini. Nah, hari-hari ini itu berapa? Kurang lebihnya. Ya katakan 1 bulan lah itu pantas dianggap waktu yang karena menjual sesuatu benda yang mahal kan butuh waktu. Dalam 1 bulan ini mesti payu. Harga berapa itu? Wah, ini nak sebulan harus payu yo. Anu 500. Ini nak kira-kira gelem sabar 10 bulan saged 700. Yo dihitung yang 500 saja. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qawwa ma wazakka. Wa qala, jadi daganganmu mamane kamu duwe dagangan apa wae lah ya. Pomonyo besi-besian, besi untuk cor apa. Bukan kulaanmu dulu ngitungnya. Kalau sekarang kamu kulaan kaya ngono kuwi rego pira? Kalau kamu sekarang kulaan itu rego pira? Nggih. Dan itu pun yang dijual saja. Gedungnya enggak ikut dihitung. Kamu gawe gedung kanggo toko, bahan-bahan apa bangunan senilai 10 miliar belas gak kena zakat. Jelas nggih. Kamu terus gawe trimo bangunan itu 10 miliar, tapi juga kanggo tempat parkir, kanggo tempat apa, kamar mandi, WC ini panggil bagi pengunjungnya. Terus membeli almari-almarinan kanggo barang sing cilik-cilik ngono ta. Brankas segala macam tidak dihitung zakat. Yang dihitung zakat hanya yang kamu putar untuk kamu jual, putar kamu jual. Ngoten. Yang tidak untuk kamu jual tidak kena zakat. Termasuk mesin fotokopi tidak diikut dalam hitungan yang kena zakat. Ya perputarannya itu saja nanti. Dalam satu tahun itu perputaran yang sudah satu nisab itu berapa itu dinilai di zakat. Mesin fotokopinya tidak kena zakat. Mesin cetaknya tidak kena zakat. Almarinya tidak kena zakat. Tetong itu loh, nggih. Pancen gaduke. Jadi pena sepeda motor untuk karyawan padahal karyawannya 10 tidak kena zakat inventaris. Mobil untuk direkturnya tidak kena zakat. Enak ya, ringan kok saja dari agama Islam kira. Oh aduh kepeden ya. Oh enak kok. Tapi nanti yang diputar real dari mana dia dapat keuntungan itu dikenakan zakat.
Jadi pikir ya ke mana? Wong sugih, wong sugih ora perlu ora takut investasi. Ora ngene carane kabeh dizakati, gedunge barang dizakati. Lah aku ke mana nopo? Orang enggak berani investasi nanti. Jadi perumahan untuk karyawan tidak dihitung zakat, gedung untuk pabriknya tidak kena zakat, mesin untuk pabriknya tidak dikenakan zakat. Kecuali kalau kita jualan mesin. Kamu jualan mesin Dongfeng misalnya, sampai duit mesinnya 1000, ya dizakati lah itu, karena itu barang dagangan hari. Tapi mesin yang digunakan untuk itu, termasuk fotokopi, termasuk mesin cetak, tidak dikenakan zakat. Termasuk almari-almari, rak-rak semua, meskipun itu nilainya ratusan juta, tidak dikenakan zakat. Enak nggih? Jadi dalam hal ini penjual apa jenenge kacang hijau, gerobaknya enggak ikut dihitung. Umpama ada gerobaknya. Allahu Akbar. Dan melek kira. Hilang ngantuk ayo. Wa qala langendikan sapa komun sebagian ulama berpendapat. Bal yuzaki balik bayar zakat sapa muzaki sama nahu ing regane barang al urut alladzi ta'ahu kang wis kulaan sapa muzaki hu ing alladzi bi apa bi kan saman laki matahu ora regane saat ini harga beli saat ini. Ada sebagian ulama harga belinya dulu, mana harga belinya dulu ya regane si miskin dirugikan. Sekarang kalau umpama harga belinya dulu itu hanya berapa? 100 juta. Nah sekarang ini terjadi inflasi, harga belinya sudah 200 juta. Anak nganggu hitungan yang dulu kan si miskin dapat zakat hanya sedikit. Dan tidak real itu. Wa inna malam yujib. Anggap sini orang wajib pakai soal jumhur. Alal mudiri ngatasi wong sing muter duit mau syai'an yang suwi-suwi-ci li annal haula korono saktun setahun iku inama yustara tu anggap sini syaratake apa al-haul fi ainil mali yang dalam zate bondo la fi nauhi orang yang dalam macemnya mau kan macemnya termasuk sing disilah wong sing urano kaitannya karena jual beli juga kata dihitung kabeh cari Imam Malik jumur tidak. Wa amma malikun anapun ta Imam Malik iku fasyabbaha mongko nyerupake sapa Malik anau'a ing macem hauna ing dalem kene al mudir bil aini kelan zate dagangan li ala tasquta supaya ora gugur apa zakatu zakat roksan kelawan babar pisan anil mudir wa hadza utai ikilah Malik mau wa yuhada iku ayyakuna yento ana apa kaulu Malik mau iku syara'an Zaidan dikritik karena Ibnu apa jenenge Ibnu Rus. Maka Ibnu Rus itu hebat ya. Jadi mazhabnya sendiri kalau memang beliau kurang matok ya dikritik ngoten lho. Mulane buku Bidayatul Mustahid ini meskipun pengarangnya bermadzhab Maliki laris. Mazhab-mazhab lain melarisi kitab ini. Iku syara'an Zaidan, syarat aturan tambahan itu. Asbaha kang nyeruk luwih asbaha kang luwih nyerupani minhu tinimbang syar'an Zaidan bi ayyakuna kelan nyentok ono ngono po haza ono iku syar'an mustambaton aturan sing dipetik min syar'in sabitin sange aturan sing wis tetep wa mislu haza utai sepadani iki syar'an mustambaton min syar'in sabitin huwa yo mislu hadza iku alladzi barang yu'arifuna wis padha memberikan nama sapa ahlul usul bil qiyasil mursal qiyas secara mursal jadi tidak ada ilah tertentu tetapi lebih kepada ilat umum tujuan umum sebagai ilah lah tujuan umum itu yang kemudian disebut dengan al maslahatul mursalah sebagai salah satu daripada kaidah yang dipakai oleh al Imam Malik. Lah kok angel ngoten nggih? Nak gampang rak dadi kiai kabeh ngarang kamu.
Kudu ora gelem dolan mrene ra. Aten kudune ngono kuwi rada ana. Ben mempeng maksude wong-wong. Iso kabeh dadi kiai ning asal mempeng. Wa huwa utawi al-qiyasul mursal iku alladzi qiyas lam yastanid kang tidak bersandar apa alladzi ila aslin maring masalah pokok mansusin alih kang wis dinas apa alih ing atas aslin fi syar'i dalam syarak. Tidak ada al-maqisnya asli itu tidak ada secara khusus illa ma kecuali barang yuk qalu iso diangen-angen apa ma minal maslahati syar'iyati saking kemaslahatan syar'i fihi ing dalam ma wa malikun utai imam malik rahimahullah iku ya'tabiru memperhitungkan sapa malik al masalih ing pira-pira maslahah maslahah umum wa ilam yastanid senajan ora bersandar ngono apa sapa apa masalahe atau perkorone ila usulin mansusin alaiha maring pokok-pokok masalah sing wis dinas apa alaiha yang atas usul walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.